Yo, halo guys, balik lagi bersama Tongpang di channel Tongpang Gaming guys. Dan pada video hari ini kita akan kembali bermain Clash Royale. Dan di video hari ini, khusus video hari ini, kita akan membuka banyak chest. Nggak banyak sih, 3. Kalau video kemarin kita membuka 50 chest, kita hari ini akan membuka 3 chest terbesar yang ada di Clash Royale ya. Jadi di sini ada sebuah chest yang harganya 149.000. Kita akan beli itu satu. Terus di sini selesai quest ada satu juga legendary chest sama kayak 149.000 itu. Sama kita ada aku lupa chest ini namanya apa, tapi ini chestnya tuh super duper gede banget. Di sini kalian bisa lihat di sini dengan isi 800 kartu, dia paling besar. Sama kedua tuh legendary chest ya. So, ada satu juga magical chest, kita bakal buka juga ya. Jadi pertama kita bakal buka dari yang sini dulu, yang di sini dulu ya. Nah, tapi sebelum kita buka chest, seperti biasa banyak yang minta, "Bang, ritualnya mana? Bang, ritualnya mana?" Nih, spesial untuk kalian ya. Ritualnya Tongpang is back untuk membuka chest sehingga bisa membawa kick. 1 2 3, let's go bareng-bareng. Tong torong tong tong Tongpang. Oke, mantap. Tong torong tong tong Tongpangnya itu ya. Nah, oke, kita bakal membuka chest ini langsung. Let's see. Ini tuh bisa pilih ya dua kartunya. Kayak draft chest dulu nih sebenarnya. Earthquake atau Inferno, Earthquake. Oke. Wizard atau Bomb Tower, Wizard pastinya. Jace Noble atau Skeleton Barrel, Jace Noble lah. Skeleton Barrel kita udah max soalnya ya. Dark Goblin atau Heal, Dark Goblin masih ya, Heal gak berguna. Hunter atau Mirror, Hunter. PK atau Barbarian Barrel, PK aku udah max tapi Barbarian Barrel gak guna. Ya udahlah, Barbarian Barrel setidaknya bisa kita pakai buat trade ya. Sama kartu Legendary yang terakhir, kita lihat apa kira-kira isi Legendary ini. Dan kita lihat Ice Wizard atau Lumberjack. Oke, kita Ice Wizard. Karena Ice Wizard kita udah 8/10 ya. Oke, chest pertama sudah kita buka. Kita buka free chestnya dulu. Terus kita ambil reward dulu. Kita collect. Dapat chest sobol lumayan. Oke, untuk chest yang kedua kita buka magical chest dulu ya. Royal Giant, Dark Goblin, Knight, Goblin Catch. Wow, nice. Tornado. Wow, dan ada satu legendary guys. Wow. Let's see apa isi legendarinya. Dan kita lihat di sini adalah sebuah Royal Ghost. Dari kemarin kita mau dapetin Fisherman nggak dapet ya guys ya. Nah, oke, kita bakal membuka chest yang ini sekarang. Kita bakal beli dulu 149.000. Let's go, let's go, let's go. Oke, pembayaran sudah berhasil. Kita langsung lihat kira-kira kita bisa mendapatkan apa di chest kali ini ya. Oke, ini pilih mana? Aku pilih ini aja soalnya dapet star point. Executioner dong ini. Ini sama aja, pilih yang manapun. Ice Golem dong, heal jump radipi, heal guys. Itu sangat-sangat tidak berguna. Wall Breaker boleh, oke. Okay. Ini kanekaranya, dan terakhir legendary. Semoga ada Fisherman ya guys ya. Semoga ada Fisherman. Oh, tidak ada Fisherman, Bung. Kita bakal pilih Bandit aja, oke. Okay. Nah, di sini sekarang kita sudah membuka chest yang kedua. Chest besar yang kedua, tapi tadi kita buka magical chest juga. Jadi total kita udah dapet 3 legendary sekarang. Dan kita bakal buka satu chest terakhir di sini ya. Chest terbesar di Clash Royale, berberian terbanyak ya. Karena ini adalah chest dia ini ya, 7600 kartu. Ini sebenarnya tuh sama kayak super magical chest dulu nih ya. Cuma diganti sekarang kan udah gak ada super magical chest lagi. Kayak 7600, ini bisa strike ya by the way ya. Bisa ganti 600 barbarian, 7 Musketeer, 26 Hawk Rider, thank you, 44 Battle Ram, 92 Barbarian Heart, 28 Lightning, dan terakhir, mari kita lihat apa kira-kira isi legendary dan berapa legendary kita dapat, 1 atau 2? Oh, 1 doang ternyata, aku kira bisa 2 gitu. Oke, di sini kita bisa strike, kita mau strike siapa? Aku mau strike ini dulu nih, legendary dulu. Princess nggak mau, Bandit, yaudah, kita tahan dulu Bandit ya. Aku mau ganti rare-nya dulu, ini 92 Barbarian Heart, sayang banget. Aku pengen Goblin Cat seenggaknya. Atau Earthquake gitu. Please. Please ya. Ya udahlah, kita... Kenapa jadi heal? Oh my god, jadinya heal dong. Oke, okay. Jadi at least di sini kita berhasil mendapatkan 4 buah legendary di video hari ini ya. Dari Legendary King Chest 2, dari Mega Lightning Chest. Oh ya, namanya Mega Lightning Chest, baru ingat. Mega Lightning Chest 1 sama Magical Chest 1, oke. Okay. Di sini aku nggak tahu pengen main apa sebenarnya. Aku pengen push trophy sebenarnya. Ya.
Ya, coba kita mainin sekali deh ya push trophy-nya ya. Kita coba main sekali push trophy atau dua kali mungkin tiga kali. Kalau deck-nya agak bosen ini enggak apa-apa ya guys ya deck ini soalnya. Kemarin aku sekali lagi untuk kalian menurut, kemarin aku pernah ganti balon pakai Prince. Enak, cuma ketika ketemu PK enggak ada troops yang bisa langsung direct ke tower, cuma jain doang. Gampang dong di counter sama PK. Nah, sekarang aku ganti balon tuh banyak unsur surprise-nya. Banyak musuh yang terkejut-kejut dan terheran-heran. Wah, dia bawa balon di menit-menit akhir tuh dia rata, makanya aku lagi win streak ini sekarang. Gitu loh ceritanya. Miner, minion, apalagi nih? Keru yang satu. Battle Ram. Oke. Ini kayaknya fix ada PK sih ini mah. Nah, kan bener aja kan? Baru dibilang. Oh, nice. Battle Ram-nya gagal untuk connect gara-gara ada skeleton tadi. Cuma kita langsung PK aja sini tuh. Ya, langsung PK, langsung jahit. Dia berarti kartunya tuh tadi. Oh, ada hunter juga nih bocah. Oke. Kita zap kali. Oke, at least dia mati lah ya. Berarti kartu dia tuh ada berapa yang udah kebuka tuh? Ada pertama miner, abis itu ada minion, battle ram, PK, jet snowball, hunter, poison. Udah 7 kartu berarti udah kebuka sama dia ya. Yang kita tahu yang bisa counter balon kita cuma satu yaitu minion dan jet snowball. Selain itu nggak ada yang bisa lagi. Cuma nggak tahu nih satu kartu lagi apa nih kira-kira. Mungkin electro wizard atau apa kita nggak tahu. Oh, musketeer ternyata. Oke. Okay. Not so bad. Kalau di battle ram aku, ini battle ram aja ya. Aku mini pack aja di sini, ini mini aja di sini. Oke, okay. Nice. Oke. Ini kita nunggu bentar aja sebenarnya. Ini aku nggak keluarin kartu nggak apa-apa deh. Dia bakal nggak keluarin kartu juga aku yakin. Nah. Dia bakal nunggu aku keluarin jadi dia baru keluarin PK. Makanya aku nunggu aja karena aku punya win condition di sini yaitu balon ya. Yang dia nggak bisa counter. Jadi kita tungguin aja nggak apa-apa. Oh iya dia juga punya hunter ya by the way. Nah, hunternya ini agak bahaya nih kalau balon kita ini sebenarnya. Oke. Oh, nice. Jadi sekarang kita PK nih sama. PK lagi mini, iya mini PK tadi bener ya. Nah ini baru kita asalnya menghajar dia nih. It's time to kick ass yo. Oh no. Hunternya nyebelin banget ternyata ya. Nah kan, unsur surprise-nya tuh mantep gitu loh. Dia ngomong tau rencana kita sih 789 ya. Dia tuh gak bakal expect kita punya balon. Jadi ketika kita keluarin balon tuh dia bakal sangat terkejut-kejut dan terheran-heran gitu. Satu match lagi. Itulah mengapa sebabnya aku ganti ke balon lagi. Dan kenapa aku nyaman banget sama deck ini tuh karena ini gitu. Bukan karena nggak mau ganti deck, mau, cuma belum ketemu yang nyaman juga gitu. Nggak tahu mau gantiin kartu apa dengan apa. Kalau mini PK aku mikir-mikir, baik orang mikir, ya mini PK doh. Kenapa nggak ganti Prince aja gitu? Hey, itu damage-nya kekurang aja deh. Kenapa nggak ganti mini PK dengan Prince aja gitu? Aku pernah mikir gitu. Cuma mini PK tuh damage-nya tuh sekali pukul lebih gede kan. Jadi tuh dua pukulan cukup bisa main Hog Rider. Sehingga Hog Rider dapat satu hit doang ke tower. Sedangkan kalau aku pakai Prince, Hog Rider tuh bisa dapat 2 hit atau 3 hit ke tower gitu. Jadi aku memilih mini PK. Musuhnya pakai Prince ini boom. Dia enggak ada base kan? Oh, ada musketeer. Siap. Aduh, jangan kena ke tower dong, Chris. Ada unirnya tongpang. Dua. Tidak sehat ini. Wah, ini nabrak nih persennya ke tower. Aduh, dia taro minernya di depan loh dia loh. Oke, ini berarti permasalahannya sekarang ada di musketeer dan bat ya untuk counter balon kita. Kita harus pakai fireball zapper ini untuk musketeernya dan kalau bisa sekalian dapetin batnya gitu. Kita lihat aja bisa atau enggak.
Ini bayinya main di double elixir sih ini sih. Ini kita nunggu aja kalau dia ngelakuin kartu ya udah kita masukin kartu. Tapi harusnya dia nggak mungkin keluarin kartu. Misalnya dia tuh mainnya deck mortar dan cycle. Jadi tapi ternyata dia nggak keluarin. So okay. Dia tuh pengen nungguin aku keluarin Jane duluan di belakang terus dia keluarin ini. Keluarin si siapa namanya? Dia pengen Zap. Nah, kan bener kan? Dia pengen aku nunggu aku keluarin Jane di belakang. Habis itu nanti dia taruh mortar. Tapi aku nggak bakal melakukan itu. Oke. Mega Minionnya masih hidup, dia bakal nahanin Birds-nya. Dan oke, nice. Dapat satu drop, not so bad. Tapi Mega Minionnya nggak bakal dapat satu hit lagi. Ini harusnya kita menang. Oh no. Oh nice. Nice banget itu apa ya? Skeletonnya. Oke, nice. Ini kita udah menang. Yeah! See the power of Giant Balon. Udah dibilang tuh, kita menang terus jadi ya. Makanya aku stay terus sama deck ini. Ngerti kan kenapa kan sekarang kan unsur surprise itu dapet gitu loh. Maksudnya itu susah nahannya juga gitu. Kecuali ada Tornado Ash Wizard gitu, bisa cerita sih. Tapi itu pun kadang masih bisa menang itu. Ya. Jadi kenapa aku masih stay sama deck ini, kalian tahu lah sekarang. Dan sekarang kalian lihat dong. Aku baru nyadar hadiah selanjutnya Mega Lightning Chest lagi. Wow. Oke, so video hari ini bakal sampai di sini dulu. Jika kalian suka sama konten-konten buka chest-chest besar seperti ini, don't forget to hit that like button. Dan jika kalian punya masukan atau komentar apapun terhadap video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa jika kalian gak mau ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Tongpang Gaming, kalian bisa subscribe dan nyalakan tombol bell notifikasi sehingga setiap kali aku publish video baru, kalian dapat notifikasi secara langsung ya, dan bisa langsung nonton. Oke? So aku Tongpang akan mengundurkan diri terlebih dahulu review kali ini, and I'll see you next video guys. Goodbye. Tong 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 Tongpang. Bye bye.